Ada yang udah pernah divaksin? Ya. Siapa yang udah? Pertama. Yang berapa tadi? Tadi, Pak, tadi. Tadi? Oh, ini tinggal apa ya? Pendataan? Oh, foto-foto. Iya. Tampak keluarga kalian di luar. Oh, dari Pak sih, rupanya suami, anak. Kan, Pak, tentang vaksinasi kita pada hari ini, Pak? Ya, bahwa hari ini kami melaksanakan kegiatan vaksinasi yang keempat kalinya ya. Bagi warga binaan bekerja sama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sumatera Utara. Jadi hari ini kegiatan vaksinasi kita ada disiapkan 1000 dosis vaksin jenis Sinovac ya, dan ini adalah dosis 1 dan ini dilakukan untuk terus mendukung program pemerintah bagaimana supaya seluruh warga negara Indonesia itu tervaksin sehingga akan terbangun herd immunity khususnya juga di Rutan 1 Medan dan kedepannya ketika artinya diprediksi akan ada COVID gelombang ketiga atau jenis Omicron itu bisa kita cegah, kita antisipasi karena kita sudah divaksin dan kita juga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan di sini. Demikian. Bang, sampaikan ini bang, vaksin dari Polda sendiri atau di mana tempat ini? Jadi kalau vaksin dari Polda Sumatera Utara ini yang kedua kalinya kita lakukan. Yang pertama sekitar bulan Juli itu 1000 dosis. Dosis 1, dosis 2 sudah selesai. Ini di edisi yang keempat kita lakukan lagi bekerja sama dengan Polda Sumut 1000 dosis hingga hari ini siang hari ini sudah tervaksin kurang lebih sekitar 200-an warga binaan. Demikian. Jadi untuk total seluruhnya berapa warga binaan yang sudah divaksin? Kurang lebih warga binaan kita yang sudah divaksin kurang lebih sekitar ada hampir 2.500 dari isi penghuni kita hari ini sekitar 4.607 orang. Sudah hampir setengah. Ya, sudah hampir belum mencapai setengah ini ya. Namun harapan kami kedepannya dengan kegiatan vaksinasi ini terus kita lakukan, seluruh warga binaan dapat tervaksin ke depannya. Jadi kita menargetkan semua warga binaan tervaksin ya Bang? Iya, seluruh warga binaan kita dengan jumlah 4.607 orang ini tervaksin seluruhnya. Bang, sekalian juga Bang terkait over capacity di rutan sendiri gimana nih Bang? Ya, bahwa memang over capacity ini menjadi sebuah isu apa ya, isu penting, isu nasional yang terus berlangsung dan belum ada perubahan yang signifikan ya. Bahwa memang kita pahami bersama dengan jumlah penduduk kita yang luar biasa ya, angka kriminal juga meningkat apalagi ditambah di tengah pandemi situasi COVID ini sehingga juga menyumbang atau berkontribusi terhadap over capacity di rutan. Dan upaya yang kita lakukan adalah salah satunya dengan melaksanakan mutasi warga binaan hingga artinya dalam minggu ini aja kita sudah memindahkan 180 warga binaan kita. Dengan perincian hari Senin kemarin kita pindahkan 60 orang ke lapas narkotika Langkat. Terus di hari Rabu kemarin kita pindahkan lagi 60 orang ke rutan Balige di Kabupaten Toba Samosir. Dan hari ini kita pindahkan lagi 60 warga binaan ke rutan Tarutung di Tapanuli Utara. Namun juga hasilnya tidak signifikan. Kepadatan kita hari ini mencapai 4.607 orang. Demikian. Terkait lebih banyak yang masuk daripada yang kita. Iya, karena memang satu kurang lebih dalam minggu ini mulai hari Senin hingga hari ini Jumat ya 10 Desember kita sudah menerima tahanan baru itu kurang lebih sekitar 400 orang. Jadi memang ya itulah kenyataan yang kami hadapi setiap harinya dan ini dampaknya tentu ke segala lini. Kami harus juga menjaga kesehatan mereka, menjaga keamanan ketertibannya, jangan sampai ada percobaan pelarian, berat perkelahian dan sebagainya. Dan ditambah juga harus kami artinya melayani kebutuhan makan minum bagi mereka setiap harinya 3 kali sehari. Ini bayangkan menyiapkan makan minum untuk 4.607 orang 3 kali sehari ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi mudah-mudahan semua ini bisa kami jalankan dengan baik dengan kerjasama dan kekompakan pegawai di sini.